Kalau ada di saudara belah mana? Kalau mewasnya dia tak faham, dia tak tahu apa sebenarnya angiogram tu. Dan akhirnya bila dia tak tahu, dia tak faham, dia tak mahu lah bila kita offer. Padahal kita tahu angiogram koronari adalah satu kaedah ujian yang paling tepat, yang paling memberi maklumat yang paling banyak untuk kita. Apa maksud angiogram? Angiogram adalah satu ujian untuk mengkaji salur darah. Maksudnya kita akan menggunakan bahan pewarna yang khusus untuk kita masukkan pada salur darah. Lepas tu kita gunakan X-ray untuk ambil gambar. Maksudnya kita gunakan sistem X-ray untuk menilai salur darah kita. In term of size salur darah tu besar atau kecil. Bagaimana salur darah tu perjalanan di permukaan jantung tu macam mana, di bawah pinggang macam mana. Dan kita tengok sama ada tak salur darah yang sempit atau bersumbat ataupun hilang. Jadi untuk pesakit jantung, satu ujian yang kerap kali disebut ia tentang perkataan angiogram koronari, iaitu kita nak mengkaji salur darah di permukaan jantung kita itu sama ada dia ada masalah ataupun tidak. Jadi angiogram pertama kita nak mengesahkan penyakit jantung kita tu ada ataupun tidak. Kita nak tengok ada tak salur darah kita yang sumbat ataupun sempit. Bila kita dah kesahkan ada sempit ataupun tidak, peringkat kedua kita akan tengok stage, peringkat mana. Adakah salur darah kita di jantung itu sumbat? Kalau ada, di salur darah belah mana? Sama ada salur darah tu di depan ke belah kanan atau belah kiri? Adakah dia melibatkan salur darah yang utama ataupun yang cabang? Adakah sempitan itu buat berapa persen, berapa degree? Adakah sempitan itu berlaku di pangkal tadi hujung? Ini semua perkara-perkara maklumat itu direkodkan, ditulis. Dan lepas tu benda tu semua, image tu semua ada dalam bentuk CD. Lepas kita tengok, dah sahkan. Katalah kita t-shirt kita ada sakit jantung. Bila kita buat angiogram, kita tengok angiogram kita normal. Simptom ada, stress positif, tak cantik. Bila buat angiogram normal, sebabkan pangkal jantung akan bergantung kepada ujian angiogram. Bahawa yang sakit ini memang sihat sepenuhnya. Jadi kalau kita dah buat angiogram, dan kita dapati angiogram anda sehat normal sepenuhnya, mana sakit dada itu bukan berpunca dari sakit jantung. Kemungkinan, contoh gastrik, mungkin contohnya sakit tulang dada ataupun otot, itu punca-punca lain lah. Tapi sekiranya ada sempit pula, maka doktor akan beritahu berapa persen, berapa banyak, berapa tempat yang terlibat. Dan lepas itu kita akan bincang sama ada mungkin kita kena buat rawatan yang kita panggil angioplasty. Maksudnya kita menggunakan satu kaedah teknologi yang sama menggunakan pembedahan suntikan di pangkal paha ataupun di tangan untuk kita masukkan satu alat, satu wayar halus besar rambut untuk membesarkan salur darah yang sempit. Kita akan ada satu kaedah menggunakan balloon untuk besarkan salur darah yang sempit. Lepas tu mungkin lepas tu kadang-kadang kita akan bubuh letakkan stand ataupun spring. Kalau kita tengok salur darah yang sempit ini terlalu banyak, terlalu serius, ada tiga-tiga salur darah itu sumbat, biasanya kita akan galakkan, kita akan cadangkan untuk tuan-puan buat pembedahan pindasan jantung, coronary bypass. Sekiranya sempit yang ada di salur darah tuan-puan tak sampai 60%-70%, kita tidak akan buat angioplasty. Kita tak perlu buat pembedahan. Ataupun anda ada sempit, mungkin 80%, mungkin 90%, tapi dia melibatkan salur darah yang halus, yang kecil. Jadi, kalau salur darah kita kecil, tak boleh nak buat, tak boleh bawa spring, tak boleh bawa pembedahan. Sekiranya anda tak mau, hanya itu makan ubat lah. Kadang-kadang ada pesakit yang nak, doktor saya nak bawa spring, saya nak bawa pembedahan contoh, tapi kata doktor kata dia tak boleh buat. Sekiranya satu, salur darah kita yang sumbat terlalu banyak, kita panggil diffuse disease, salur darah kita sempit, merata-rata dia sempit, ataupun dia kecil sangat, kalau tak ada pilihan, ataupun jantung anda terlalu lemah, ataupun keadaan mental kita tak stabil, yang itu kita akan cadangkan tunggu.